Jadi ini before-nya rambut teman aku. Nah, langkah pertama aku pakein dulu highlight capnya. Pastiin rambutnya ada disisir ke belakang dan gak keluar-keluar. Terus bagian depan diikat gitu biar lebih kenceng. Setelah itu kalian bisa mulai keluarin rambutnya satu persatu pakai kaitan yang dari highlight capnya. Jadi kalau kalian beli highlight cap ini udah termasuk sama kaitannya, harga itu sekitar 15.000. Aku cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Ini tuh rada PR banget sih, kayak banyak banget kan bolongannya, cuma harus sabar-sabar sampai keluar semua rambutnya. Setelah itu aku bleaching pakai Miranda. Aku nyobain Miranda yang super blue ini dari Pastel Series, dan total aku pakai 3 kotak. Menurutku teksturnya itu masih sama kayak yang sebelumnya, dia tuh kental banget gitu loh, jadi rada susah buat di-apply. Nah, selanjutnya apply bleachingnya ke rambut, ratain sampai semuanya kena. Kalau udah, tutup pakai shower cap, lalu diemin sampai 30 menit. Nah, setelah 30 menit dibuka, lihat deh. Hasilnya tuh emang langsung putih banget sih, parah. Lanjut ke bagian yang paling satisfying kata orang-orang, tapi ini enggak banget. Ini tuh susah banget dibukanya. Habis gitu bilas pakai shampoo dan keringkan. Buat coloringnya, aku pakai L'Oreal yang Maji Fashion. Aku pakai warna Blue Steel yang 7.11. Developernya juga pakai L'Oreal yang 6%. Ini tuh perbandingannya 50 ml sama 75 ml. Aplikasikan catnya ke rambut secara merata dan menyeluruh ya. Kalau sudah, diamin selama 20 menit, terus dibilas pakai conditioner. Dan ini hasilnya. Ini tuh warna aslinya tuh kayak ash grey gitu, bagus banget, parah. Aku suka banget sih. Temanku juga suka untungnya. Untuk link pembelian produk-produk yang aku pakai bisa cek di description box. Aku udah taruh semuanya di sana ya. Dan gitu dulu aja video dari aku kali ini. Kalau kalian suka, bisa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you di video selanjutnya.